Mesin penanam padi otomatis mungkin masih terdengar asing bagi beberapa petani. Namun ternyata, mesin penanam padi ini bukanlah pendatang baru di Indonesia. Hanya saja, hal ini masih baru bagi beberapa petani. Penanam padi otomatis atau rice transplanter adalah mesin modern untuk menanam bibit padi dengan sistem penanaman yang serentak. Namun, hal ini akan mengubah kebiasaan lama petani. Petani biasanya melakukan penanaman secara manual dengan sistem tandur atau tanam mundur. Mesin ini pertama kali dikenalkan oleh Jepang, lalu diikuti oleh Cina, Taiwan, dan Thailand. Lalu pada tahun 1973, mesin ini masuk ke Indonesia. Namun saat itu, para petani lebih memilih untuk menanam dengan cara tradisional. Mengingat adanya program swasembada pangan, mesin ini tentu menjadi salah satu sarana penting jika petani ingin mendongkrak produksi hasil panennya. Secara umum, ada dua jenis mesin tanam bibit padi dibedakan berdasarkan cara penyemaian dan persiapan bibit padinya. Yang pertama, yaitu mesin yang memakai bibit yang ditanam atau disemai di lahan atau waste root seedling. Mesin ini memiliki kelebihan yaitu dapat dipergunakan tanpa harus mengubah cara persemaian bibit yang biasa dilakukan secara tradisional sebelumnya. Yang kedua adalah mesin tanam yang memakai bibit yang secara khusus disemai pada kotak khusus. Mesin ini mensyaratkan perubahan total dalam pembuatan bibit. Persemaian harus dilakukan pada kotak persemaian bermedia tanah dan bibit dipelihara dengan penyiraman, pemupukan, hingga pengaturan suhu. Selain itu, terdapat tiga jenis mesin tanam bibit, yaitu alat tanam yang dioperasikan secara manual, mesin tanam yang digerakkan oleh traktor, dan mesin tanam yang memiliki sumber tenaga atau engine sendiri. Jenis mesin yang dituntun umumnya memiliki alur tanam 2 hingga 6 alur, sedangkan tipe yang dikendarai memiliki 4 hingga 12 alur tanam dalam sekali lintasan penanaman. Hal itu tentulah meningkatkan hasil produksi petani. Dan sekarang, petani di Yogyakarta sudah menggunakan mesin penanam padi otomatis ini. Apakah para petani lain ingin mengikuti jejak petani Jogja ini?